Selamat hari Minggu. Gimana adik-adik Rocky? Semuanya sehat, kuat, bahagia? Sehat dong kak, semangat, sukacita, iya. Demi sejahtera semuanya. Haleluya. Semua ya, buat rohnya nanti di omongin semua. Ya sudah adik-adik Rocky, kakak mau ngajakin adik-adik untuk yuk kita mau beribadah pagi hari yang indah ini. Mari kita nyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Syukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau dengan tubuh dan jiwa kami yang sehat Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Hari ini kami bersuka cita bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Tolong berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Rocky, pagi hari yang indah ini di akhir bulan April ini, Kakak Hana mau mengajak yuk adik-adik Rocky semua kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan Kakak. Jadi, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Pasti udah pada ngerti semua lagunya dan udah pada hafal. Jadi, yuk nyembah Tuhan ya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus sepanjang hidupku. Nyanyi dari awal lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menari buat Tuhan Yesus katakan amin. Oke, adik-adik Alrukis semua bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri ya. Kita mau menari memuji Tuhan dengan bersukacita. Tuhan Yesus.
tiada yang dapat. Kak Vero, kita mau ngapain lagi sekarang? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya harus gimana? Ada yang tahu? Ada yang harusnya udah tahu sih kak ya. Iya, kak. Bukan ada yang tahu lagi, tapi harusnya udah tahu dan udah ngerti. Ya, iya. Kan? Duduk yang benar. Kita mau menyembah Tuhan, mau lagu kita di pagi ini itu semangat kakak. Iya dong, semangat. Jadi adik-adik gak boleh duduk, harus ikutin gerakan kakak-kakak nih kak. Iya, karena lupa lagi. Maaf ya adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Yang udah tahu sia-sia ya, ambil Alkitabnya juga boleh. Lalu ku baca Shrek, 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 Shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita lalu ku baca Shrek, 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 Shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita berdoa, adik-adik duduk dulu dong. Dan nanti Kakak Vero akan pimpin kita di dalam doa. Oke, sekarang kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami. Pikiran kami, telinga kami, hati kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan. Dan biarlah firman itu seperti lagu tadi, tertanam dan berbuah di dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik Rocky. Jangan lupa sediakan. Ya betul sekali. Jadi kan abis betul, bullpoint untuk nulis, buku tentu saja, dan hati, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Sudah dikunci. Kompor sudah aku cek, tidak ada yang menyala. Keran di kamar mandi juga sudah aku matikan. Apalagi ya pesan papa mama sebelum pergi. Selamat pagi Kwek. Kak Tin boleh masuk? Kak Tin. Selamat pagi kak. Ayo kak masuk. Ya makasih.
Kakak masuk ya. A few moments later. Shalom adik-adik, selamat Shalom, pagi. Teman-teman. Hari ini, pagi ini Kak Tin berada di rumahnya Kwek. Iya. Tadi Kak Tin pas datang, ternyata Kwek itu sedang ditinggal papa mamanya pergi. Sebentar ya Kwek ya tapi ya. Cuma sebentar Kak tadi, betul. Sehingga Kwek di rumah sendirian. Sendiri Kak. Nah, kalian pernah gak di rumah sendirian? Kira-kira waktu papa mama mau pergi itu pasti kan meninggalkan pesan-pesan itu. Iya Kak, ya, betul. Tadi kamu dipesani apa Kwek? Supaya iya, apa? Supaya hati-hati Kak. Terus gak boleh buka? Gak boleh buka sembarangan. Pintu sembarangan. Harus mematikan kompor. Mematikan keran. Pokoknya intinya tuh harus berhati-hati. Hati. Tapi nih nganu nih, Kwek itu kan sudah menjalankan apa yang dipesankan pada papa mam, dipesankan papa mamanya waktu mau pergi tadi tuh. Iya Kak. Ya, nah, sudah dengan baik nih Kwek menjalankan. Sehingga nanti kalau pas papa mamanya datang itu pasti Kwek seneng, gembira, betul nggak Kwek? Betul Kak. Karena Kwek sudah melakukan apa yang diperintahkan. Dengan baik Kak. Nah, dengan baik. Apalagi nanti kalau papa mama pulang itu pasti bawa apa-apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Pasti gembira sekali. Adik-adik juga gembira tau kalau dibawain oleh-oleh. Pasti. Lupa ya Kwek, ini hari apa toh Kwek? Minggu toh Kak. Waduh, lupa. Kita itu sekarang mau ibadah adik-adik. Betul. Nah, sekarang bulan April di minggu keempat. Kak. Nah, judul pengajaran kita di minggu keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Dari Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Nah, sebelum kita melanjutkan pengajaran kita, sebelum kita belajar lebih lanjut, lebih baik kita lihat video dulu adik-adik, iya, Kak. Iya, tentang kenaikan Yesus ke surga. Kasih. Yuk kita lihat ya. Iya, Kak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan. Kesebelas murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi,
dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik, baru saja kita lihat ya, bahwa Yesus yang mati di salib pada hari ketiga dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, itu yang disebut hari apa? Paskah, Kak. Betul, Paskah. Pada mulanya murid-murid itu sedih karena gurunya mati, ya toh? Iya, Kak. Tapi Yesus itu menampakkan diri kepada beberapa orang dan akhirnya Yesus itu perlu untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka tidak sedih lagi, Kak. Dan akhirnya murid-murid Yesus itu percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit, Kak. Iya, betul. Setelah 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu, Yesus mengajak para muridnya ke daerah di dekat Betania. Betania ya, Kak. Kemudian Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, pada saat Yesus itu memberkati murid-muridnya, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga sampai Yesus itu awan-awan itu menutupi. Sampai nggak kelihatan ya, Kak. Sampai awan-awan menutupi Yesus. Iya, nah, reaksi murid-murid saat ditinggal Yesus, apakah mereka bersedih? Ternyata tidak, adik-adik, walaupun Yesus meninggalkan mereka lagi. Karena mereka tidak bersedih karena mereka sudah apa? Menerima berkat dari Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan mereka selalu menantikan, senantiasa berada di bait Allah. Sambil apa? Menantikan pencurahan Roh Kudus, Roh Kudus, Kak. Seperti yang Yesus janjikan. Janjikan, Kak. Kita nggak akan sendiri, iya, ada Roh Kudus, betul. Kak. Selain berkat Tuhan itu selalu membuat diri kita bersuka cita, murid-murid bersuka cita,
ternyata berkat-berkat dari Tuhan itu juga memampukan murid-murid itu untuk apa? Rajin beribadah. Rajin bersaksi, Kak. Iya, setia beribadah walaupun Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka lagi secara apa? Secara fisik, tatap muka. Sudah menaik ke surga, Kak. Tapi Yesus tetap ada dalam mana? Hati kita, dalam hati mereka. Hati. Nah, bahkan murid-murid itu mampu apa, adik-adik? Menjadi saksi Yesus. Iya, Kak. Menjadi saksi Yesus di dunia untuk melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Sesuai perintah Tuhan Yesus, Kak. Adik-adik, kita ini kan murid-murid Yesus, benar nggak? Apa kamu murid Yesus nggak? Iya, Kak, murid Yesus. Sebagai murid Yesus, sebagai murid Yesus berarti kita juga menerima berkat-berkatnya nggak? Terima, Kak. Menerima berkat Tuhan. Nah, karena kita juga sebagai murid Yesus sudah menerima berkat dari Yesus, maka kita harus apa? Rajin apa? Berdoa. Rajin beribadah. Rajin elroki, Kak, sekolah minggu. Selain itu, karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita itu juga harus selalu apa? Senantiasa apa? Bersuka cita. Sehingga kita bisa apa? Selalu menjadi saksi Tuhan, saksi Kak. Saksi Yesus dimanapun kita berada. Di rumah. Yesus sudah memberkati kita, sehingga kita harus bersuka cita, menjadi teladan bagi orang lain. Iya, baik Kak. Itu di rumah, di sekolah. Pokoknya kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Iya, Kak. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita harus tetap bersuka cita dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita sudah selesai ya, adik-adik. Kita mau apa? Ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Dari mana, adik-adik? Yohanes 3 ayat 13. Bunyinya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Satu kali lagi ya, Yohanes 3 ayat 13. Bunyinya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Thank you.
adik-adik yang mau selesai ibadah, ya semuanya sikap yang benar, duduk yang benar, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita yang luar biasa di pagi yang indah ini. Oke, mari kita satu di dalam doa adik-adik Elroki. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tadi kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dan sungguh hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan pertumbuhan dalam hati, dalam kehidupan setiap adik-adik Elroki. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biarlah firman yang mereka dengar tadi itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Bapa, baik sekolah, keluarga, lingkungan mereka, di sahabat mereka, teman-teman mereka, mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi anak-anak Elroki yang sedari kecil sudah kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan keluarga mereka, atau apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini. Kami mohonkan Tuhan, biarlah Engkau yang anugerahkan pertolongan-Mu atas setiap keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdoa doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik Elroki, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, dan selamat berminggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan, bulan depan. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.